3, 2, 1, kaboom! Alamak, what? Halo guys, bertemu lagi di channel Hayogo. Dan hari ini kita akan memainkan game Tower Match Simulator dari Roblox. Jadi kali ini kita akan menggabungkan semua tower dan membuat pertahanan terkuat guys. Oke, jadi yang temani kita hari ini ada Kasvi, Icy, Rickroll, berikutnya ada Dava, Opas teman-teman, jadi kotak, berikutnya ada Tomioka, dan Probes teman-teman. Nah, sekarang kita bakal langsung aja ke sini. Teman-teman, kalian bisa bangun tower sendiri ya, Bang Hayo bakal fokus ke sini. By the way, ini kayak balista gitu. Bang Hayo bakal gabungin, mantep jiwa teman-teman, dapat tower yang warna hitam. Hah, nyasar? Nyasar apaan? Lah, malah peu-peu. Parah nih bocil. Oi Opas, ini monsternya. Hadeh, kocak nih bocil. Towerku kayu. Oi Icy, baru mulai, wajar aja kali. Teman-teman, ada bosnya. Buset. Ini bosnya warna merah ya guys ya. Dan namanya Aztec Boss. Ya udah, kalau gitu gabungin lagi, mantep jiwa. Berikutnya yang ini kita masukin ke sini, yang hitam campur hitam jadi emas teman-teman, tower unlock. Berikutnya gabungin lagi ini, bos pulu-pulu diupin ipin. Parah, emang agak mirip sih. Nah, sekarang kita bakal gabungin lagi yang ini, mantep jiwa, yang emas teman-teman, yang emas sama emas, dan bakal jadi apa? GG Gaming. Panahnya ada 3. Dan damage-nya 34 guys. Ya udah kalau gitu gabungin lagi, gabungin aja semuanya bentar. Kenapa nge-lag banget ya guys ya? Gabungin lagi ini dan berikutnya kita disuruh ke sini. Oh, rupanya ini tempat upgrade. Kayaknya yang paling penting kita bakal up ini. Nanti spawn levelnya bakal level 2. Oke, sedikit lagi bosnya bakal meninggoi. Ya, mantep jiwa. Dan muncul si Lele. Nah, berikutnya kita bakal upgrade ini spawn speednya. Spawn level lagi 10k, mantep jiwa. Klik power fungsinya buat apa ya guys ya? Di sini ada free. Cuma Bang Hayo kurang paham guys. Nah, hajar aja. Berikutnya gabungin ini. Lalu kita lanjut lagi ke tower yang baru. Warna silver. Berikutnya gabungin ini. Gabungin ini. Gabungin ini. Dan ini. Dan bakal jadi apa? Oke. Oh, kali ini temanya gold lagi teman-teman. Ini gamenya cepet banget dah. Gabungin lagi. Gabungin lagi. Mantep jiwa. Lalu yang emas campur emas. Dan kita dapat katapul ya. Damage-nya 230. Dia lempar batu guys. Bukan panah lagi. Oh iya. Di sini ada fitur auto merge ya. Tapi agak lama teman-teman. Nah, gabungin aja kayak gini. Mantep jiwa. Kali ini nggak terlalu nge-lag teman-teman. Bang Hayo baru rejoin. Lalu katapul dan katapul. Dan jadi batu emas. Berikutnya klik power. Cuma Bang Hayo kurang paham guys. Ini fungsinya buat klik apa sih? Ada tambah damage ya? Tapi kok rasanya nggak ada apa-apa ya guys ya? Hah? Avatar kita Tomioka? Serius? Oh iya teman-teman. Ternyata avatar kita bakal lempar batu. By the way sekarang musuhnya kayak creeper gitu ya guys ya. Di sini namanya Green Slime. Nah gabungin lagi. Gabungin lagi. Mantep jiwa. Udah agak kenceng teman-teman. Lanjut lagi. Gabungin lagi. Gabungin lagi. GG Gaming. Dapat katapult silver lagi. Dan sekarang mesti tunggu lagi. Bagaimana kalau Bang Hayo up lagi ini? Ini bentar. Kenapa nge-lag kocak? Parah. Oh iya guys, mohon supportnya ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Buset dah, ini slime-nya banyak banget teman-teman. Tusuk giginya. Nah Bang Hayo bakal gabungin lagi, gabungin lagi, gabungin lagi. Bentar, berikutnya ini. Mantep jiwa. Dan ini bakal jadi katapult lava. Panas. By the way, damage-nya hampir 1k. Dan sekarang lawannya toxic zombie. Oi zombie, bagi healer-nya. Buat apa ya? Parah. Ya udah kalau gitu, teman-teman, bagaimana kalau sekarang kita bakal coba lihat tetangga kita? Hello my friend. Oh, ini punya Opas, teman-teman. Ya ampun, Opas kurang asem. Kenapa Opasnya udah ada meriam, kocak? Oi Opas, lu cheat ye. Parah nih bocil. Hah? Aku developer. Oi, jangan tipu-tipu ente. Garis miring Ben Hayogo. Kagak bisa. Hehe. Ya udah, kalau gitu berikutnya ada si Dam. Hello Dam, I am underwater. Damnya mana? Ya elah, nggak ada orang. Oh, orangnya di sini, guys. Halo Dam. Ya udah, kalau gitu punya lu masih noob. Hehe, parah.
Oi Dam, bercanda ye. Ya udah kalau gitu punya IC. Ya ampun IC, kok ada mortar? What the heck? Oh my god. Parah nih IC-nya, ternyata udah pro. Ya udah kalau begitu lanjut lagi ke tetangga sebelah. Oh no, Kang Probes teman-teman. Biasanya dia cepet banget grindingnya guys. Dan ternyata udah punya mortar juga. Oi Probes, napain? Halo. Bukan main petak umpet ini. By the way, mortarnya kok kayaknya kalah ya sama IC ya? Punya IC damage-nya 18k. Kayaknya punya IC lebih gede deh. Nah, berikutnya kita bakal lanjut lagi ke Hero. Halo Hero, are you noob? Nah, kita bakal ke sini. Ternyata masih noob. Hehe, Bang Hayo menang. Thank you Hero, Bang Hayo tidak sendiri. Ya udah, kalau gitu lanjut lagi ke Tomioka. Oh no, boom shakalaka. Tomioka, ini mortar apaan kocak? Haduh. Mortar emas ya, 24k. Hehehe katanya, dasar Joro tersesat. Nah, berikutnya lagi kita bakal ke sini. Dava-nya lawan apa itu? Ini omennya Dava ya. Dan kayaknya dia lawan robot gitu ya guys ya. Tapi matanya cuma satu. Bukan robot sih, lebih tepat kayak golem gitu. Dan dia juga punya katapul lava. Ya udah kalau gitu Bang Hayo bakal gabungin lagi. Kali ini lawannya Retrobot. Berikutnya gabung yang ini. Bang Hayo sampai pening bentar. Gabung ini, berikutnya ini. Dan kita bakal dapat Meriam Cannonball 1,6k. Ya udah kalau gitu kita bakal up lagi yang ini, berikutnya yang ini. Tinggal 41k. Halo Nurhan, baru join ya. By the way di sini juga ada gacha pet teman-teman, tapi harganya kagak ngotak ini. Kok 20M? Mahal banget guys. Lalu di sini juga ada rebirth butuh 20M. Ini lagi. Mantep jiwa, katapult silver. Berikutnya ini, dan nggak bisa. Nggak cocok guys, seperti Bang Hayo. Dan dia, parah. Ya udah, kalau gitu lanjut lagi teman-teman. Siapa tuh? Nggak boleh tahu. Rahasia lah, sebenarnya nggak ada sih. Parah, pacar imajinasi. Dan meriamnya bakal cannonball. Mantep jiwa teman-teman. Ada emasnya. Bukan mas-mas Joe ya. By the way sekarang kita punya 121k. Tapi harga upgrade-nya mahal juga ya guys ya. Ya udah kalau gitu up aja ini. Dan berikutnya Dark Demon. Hoho, ini bosnya kayaknya kecebur god. Lalu HP-nya 363k. Buset dah. Tembak. Jangan kasih ampun. Makan tuh tusuk gigi. Lanjut lagi. Ini mantep. Ini. Oke, katapultnya makin cepat teman-teman. Halo Budi. Ini Budi. Nah, lanjut lagi. Kita bakal up lagi. Lihat atas bang. Ada apa ya? Oi Hero, ngapain? Gabut ye. Hadeh. Nah, sekarang Dark Demon-nya bakal meninggoy. Ho. Kali ini lawan banteng ungu. Bukan banteng moncong merah. Parah, no. Nanti ting. Nah, up lagi ini teman-teman. Berikutnya ini. Duit kita sekarang agak banyak teman-teman. Tapi buat spawn level berikutnya butuh 500k. Buset dah. Ya udah kalau gitu gabungin lagi. Apakah cannon kita bakal GG teman-teman? Mantep. Yang ini, lalu yang ini. Dan kita bakal gabungkan Golden Cannon. GG Gaming. Ini mah cannon suci. Soalnya ada cahaya guys. Iya Tomioka, kesannya kayak dari heaven. Ya udah kalau gitu lanjut lagi gabungin ini. Oi kotak, ngapain? Kasih aku iPhone 14 Pro Max, nanti ku kasih 1 juta Pro Max obat maya. Parah, dasar bocil tipo. Belajar ketik dulu sono. Ya udah kalau gitu gabungin. Merch lagi, tunggu lagi. By the way di sini ada enchant, tapi enchantnya buat pet. Cuma harga gachanya 20M. Dan ini apa teman-teman? Oh rupanya ini tempat enchantnya.
tapi pakai diamond. Tempatnya keren banget ya teman-teman ya. Oi Tomioka, napain? Belajar ya. Oh iya guys, game Tower Match Simulator ini adalah game simulator terbaru dan belum ada kodenya teman-teman. Ya udah, kalau gitu berikutnya kita bakal hajar King Slime. Warnanya warna biru gelap teman-teman. Tapi kok ada yang aneh ya? Oi Dam, napain? Mau fusion dengan slime ya? Hadeh, udah fusion sama kucing, mau slime lagi. Nah, berikutnya kita bakal gabungin ini mantep jiwa, berikutnya ini, dan bakal jadi mortar. Ho ho ho, 12k. Oke, lanjut, upgrade lagi, mantep jiwa, berikutnya spawn speed, berikutnya ini lagi, cannon lagi, makin cepet teman-teman. Apakah kita akan berhasil membangun tower terkuat teman-teman? Bang Hayo kagak tahu sih. Nah coba aja cek indeksnya. Buset, ternyata towernya banyak banget teman-teman. Dan kali ini musuhnya adalah Grand Mimic. Dan ini adalah special stage. Mantep jiwa teman-teman. Dapat gold 3M. Buset. Lanjut lagi ini bentar. Ini lagi, ini. Oke lanjut GG Gaming. Kayaknya tunggu lagi. Lawannya Blood Zombie. Keren juga ya guys ya. Nah lanjut lagi, tadi Bang Hayo lihat sesuatu dah. Itu damage spree apaan? Oh rupanya Obi guys. Oke coba aja kesini. Ternyata ada Obi. Easy banget teman-teman. Ada kapak juga, kalem. Harusnya Bang Hayo kagak meninggoy. Karena Bang Hayo pro Obi. Hehehe. Udah selesai. Easy peasy. Dan lawannya Corrupt Guardian. I will kill you. Dan kita juga dapat boost teman-teman. Mantep jiwa. Lanjut lagi. Yang ini belum bisa. Dan Corrupt Guardian-nya bakal kaboom. Ho ho. Nggak pas dong. Kurang asem. Gara-gara lag. Lanjut lagi yang ini. Harusnya sekarang bakal jadi apa teman-teman? Kita bakal saksikan Mortar from Heaven. Hah? Bang, saya masuk YouTube ya bang. Iya Nurha. Biar emakmu bangga. Lanjut lagi, gabung lagi. By the way, lawannya adalah Red Demon. Berikutnya kita bakal gabungin ini lagi, mantep jiwa. Berikutnya ini, makin cepat teman-teman. GG Gaming, berikutnya Mortar, dan jadi Gatling Gun. Oh bukan guys, ini namanya apa ya guys ya? Hah, mesin gun? Emangnya bentuknya kayak gini? Kok tembaknya dikit-dikit? Nah sekarang kita juga dapat medali hancurkan 150 monster. Berikutnya kita bakal up lagi ini. GG Gaming langsung cannon putih. Berikutnya ini lagi dan ini lagi dan ini. Kaboom! Wow! Damage-nya 160k. Gabungin lagi. Cepet banget ini teman-teman. Nah Bang Hayo harus gabungin lagi. Kejar terus. Info tambahan dari IC, katanya pet yang common cuma tambahin plus 8% duit. Ya udah, kalau gitu gabungin lagi teman-teman. Bentar, oke GG Gimang. Lanjut lagi yang ini, harusnya sedikit lagi bakal heaven, agak susah. Gabungin ini, dan ini. Wow. GG Gaming, the red machine gun. Lalu kalau rebirth, what nggak ya? Katanya kalau rebirth bakal reset tower kita. Oh no, kok kayaknya agak berat teman-teman dan dapatnya cuma 132 diamond. Di sini ada upgrade, auto merge, cash multiplier, tower damage, dan gem multiplier. Kayaknya Bang Hayo nggak bakal ribet deh. Ya udah, kalau gitu kita bakal fokus aja teman-teman buat tower lagi. Gabung. Iya yo. Berikutnya gabungin ini dan jadi kaboom. Nah ini baru mesin gun. Berarti yang tadi cannon modern ya guys ya, bukan mesin gun. Halo Amir. Iya Budi, damage-nya 652k. Pepeo. Lanjut lagi, gabung lagi. Iya ngelag lagi. Oke berikutnya mesin gun and mesin gun. Mesin gunnya makin tinggi. Pokoknya kelihatan lebih gaga. Dan berikutnya musuhnya Peacekeeper X teman-teman. Gabungin lagi bentar. Oh iya Bang Hayo bakal coba gacha. Harganya 20M. Langsung aja beli. Krek. Iya dapat doggy. Oh no common. Ya udah kalau gitu sekali lagi. Ayolah please. Iya mantep jiwa. Dapat bunny. Kayaknya bunny rare.
plusnya 12%. Not bad. Lalu berikutnya di sini ada mission dan ini buat dapat cash. Oke, tower baru. Ya ampun, kayak robot guys mesin gunnya. Mesin gunnya bukan kaleng-kaleng. Ya udah, kalau gitu gabungin lagi. Dark Demon, you only come for that. Ho ho ho, langsung meninggoy. Oke, harusnya udah cukup dan kita bakal gabungkan ini jadi mini tank. Oi Tom, ini tank kali, bukan pembersih lantai. Hadeh, kurang asem. Untung aja Bang Hayo kagak bisa pakai tanknya. Kalau bisa, tak kabum nih bocil. Ayo es, gabungkan ini, lalu ini. Iya, GG Gaming. Tank biru, double cannon. Halo Isma, jadi naga ya? Parah nih bocil, tiba-tiba jadi naga. Raur mah macan kali. Ya udah, kalau gitu gabungin ini, mantep jiwa. Bang Hayo makin puyeng karena towernya makin cepat teman-teman. By the way, sekarang HP bosnya hampir 1B, lalu stage-nya capai 70. Nah, sekarang tanknya bakal kita fusion. Boom shakalaka. Jadi tank merah, triple cannon. Oi Nurhan, kurang asem, diinjak tank Bang Hayo. Nanti meleduk kakinya. Hadeh, parah nih bocil. Ya udah kalau gitu, Bang Hayo sekarang ada 1B. What? Nggak sadar. Ya udah kalau gitu up lagi, mantep jiwa. Berikutnya kita bakal up ini, bentar, lag lagi. Parah. Oke, my friend, are you ready? Red dan red bakal jadi alama apa nih? Pokoknya yang tembakin rudal dah. Parah. Ya udah kalau gitu gabung lagi. GG Gaming. Teman-teman, karena recordnya udah agak lama, jadi Bang Hayo bakal fokus grinding dulu. Oh iya, terakhir kita bakal coba gacha 500M. Krak. Dan kita dapat nyemot. Halo IC, jangan macam-macam sama nyemot saya. Kacau dah. Later. Akhirnya kita bisa menggabungkan tower terkuat guys. By the way, di sini ada Sebi, Tomioka, Jaudan, Akil, Dam, Amsyar, dan Fadil. Halo. Lalu di sini ada dua tower yang berbentuk wow. Tesla, tapi ada rodanya guys. Powernya 42T dan ini tower kedua terakhir guys. Ya udah kalau gitu sebelum kita gabungkan, Bang Hayo bakal tunjukin tower-tower sebelumnya. Ini yang kita grinding tadi, warnanya warna hijau, lalu berikutnya warna biru, warna merah, dan nomor 28 itu bentuknya kayak flamethrower gitu teman-teman. Intinya tembakannya api gitu. Lalu 31, 32, 33 itu Tesla. Yang 33 ukurannya agak gede ya guys ya. Lalu 34 kayak Inferno, 35 juga sama, 36 Inferno yang gede banget teman-teman. Mungkin Bang Hayo bakal tunjukin fotonya aja. Lalu 37, 38, 39 itu bentuknya kayak mortar. Intinya tahap terakhir adalah mortar lava. Ya udah kalau gitu 40 di sini teman-teman. Bentuknya mesin gun warna hijau, warna biru, lalu yang ini warna merah. Lalu berikutnya tembak roket dan powernya 5,8T. Warnanya warna hijau, lalu evolusi berikutnya warna biru, dan terakhir warna merah. Dan stage-nya 200-an. Lalu damage-nya 133T per second. Sebenarnya Bang Hayo bisa lebih kuat sih, karena ada duit 400T. Cuma Bang Hayo kagak upgrade supaya bisa tunjukin kalian. Ya udah kalau gitu, 3, 2, 1, kaboom! Alamak, what? Tesla warna ungu. Powernya 165T. GG Gaming. Iya Tomioka, kayak tema obsidian. Oke, berarti kita telah resmi membangun tower terkuat, guys. Wow! Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gue berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.